perpisahan atau pentas seni tidak boleh dilakukan dalam bentuk study tour atau sejenisnya. Akhirnya sejumlah sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA-SMK melakukan acara perpisahan di sekolah masing-masing atau di gedung pertemuan di Kota Bekasi. Seperti yang dilakukan Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Jatiasih Kecamatan Jatiasih menggelar acara wisuda dan pentas seni di halaman sekolah tersebut. Dengan menampilkan karya seni dari siswa-siswi TK Negeri 6 Jatiasih disaksikan oleh para guru dan orang tua siswa itu sendiri. Pada ini jabar channel Kepala Sekolah TK Negeri 6 Jatiasih Ari Mugiarsi menyatakan, pihaknya lebih menonjolkan kreativitas dan siswa dan siswinya dalam acara yang diberi judul wisuda dan pentas seni. Angkatan ketiga, jadi sebanyak 92 anak. Sebelumnya di angkatan kedua itu kami meluluskan 60 anak, kemudian di angkatan pertama kami meluluskan 30 anak. Jadi total lulusan dari TK Negeri 6 ini sudah mencapai 150 anak. Memang kami hanya mendapatkan gedung yang kondisinya memang sangat minim sekali, sehingga saya dan teman-teman berjuang, teman-teman guru berjuang untuk bagaimana bahwa sekolah ini dapat menjadi sekolah yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Jatiasih ini. Perjuangan kami pertama yaitu dengan gedung yang sangat sederhana, kami sulap menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak untuk belajar, kemudian untuk mengeksplor lingkungan yang ada di sekolah ini. Kemudian di tahun kedua kami, saya sendiri selaku kepala sekolah mendapatkan prestasi dari Presiden Republik Indonesia. Saya mendapat prestasi sebagai kepala TK berprestasi tingkat nasional. Dan itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2020 akhir. Tapi di TK 6 ini menggunakan sistem kegiatan yang sesuai dengan minat anak. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan. Kami tidak mendrilling baca tulis hitung, tetapi kami menggunakan teknik literasi numerasi dengan cara bermain kegiatan, bermain mengenal angka, mengenal huruf, sehingga anak-anak lebih mudah menyerap daripada dengan sistem drilling. Kemudian di tahun 2022 ini, di semester kedua, saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan di tahun 2022 ini. Harapan saya, TK Negeri 6 ini menjadi contoh bagi TK-TK Negeri Sekota Bekasi. Karena memang dari TK-TK Negeri Sekota Bekasi pun banyak belajar dari TK Negeri 6 ini. Juga TK-TK Negeri Swasta yang berada di lingkungan Jatiasih sendiri, juga di lingkungan Kota Bekasi. Ya, harapannya TK Negeri 6 dikenal oleh masyarakat luas Sekota Bekasi dan menjadi TK percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain.